Suasana hari raya, walau dimanapun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Mue dan kue, apple pie, durian, semua coklat sandi. Mat, coklat sandi tak ada mai raya. Coklat tidak. Kamera ni tengok. Assalamualaikum dan selamat datang ke rancangan Nak Kekek Lah Tu edisi Ramadan. Dan nama saya Aidil. Nama saya Fuad. Dan kali ini web series ini kita akan bersama Ustaz Zuhairi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Okey Ustaz, apa kata Ustaz memperkenalkan diri kepada para penonton kita Ustaz? Baik, terutama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Aidil dan juga Fuad yang meriahkan web series pada kali ini ya, edisi Ramadan untuk manfaat para penonton sekalian. Dan Alhamdulillah, sebagai permulaan saya kenalkan diri dulu, tapi saya tak suka cerita banyak tentang diri saya, jadi saya ringkaskan saja boleh? Boleh Ustaz, boleh. So, boleh. Nama saya Muhammad Zuhairi bin Muhammad Yusof. Saya dulu belajar di Madrasah Al-Junaid selama 12 tahun. Kemudian saya lanjutkan pengajian di Mesir selama 4 tahun dalam bidang syariah Islamiah. Dan sekarang ini saya bertugas sebagai pegawai dakwah di salah sebuah masjid di Singapura. Oh, wow. Lama itu kan, 12 tahun. Ustaz Zuhairi, guys. 4 tahun tak Mesir. Kau bilang? Allah. Lagging pula. Alright, lagging. Lagging aku. Wi-Fi lagging. Okey, untuk para penonton kita yang tanya kenapa kita buat web series ini untuk yang nak tahu tapi malu nak bertanya, ada orang macam itu, betul tak? Ada. Betul Ustaz? Ada juga orang malu nak bertanya. Dia nak tahu tapi dia malu nak bertanya. Dan juga untuk adik-adik kita, anak-anak awak semua yang ingin tahu pasal bulan Ramadan, atau kita bukan cakap pasal bulan Ramadan kita akan ke topik-topik lain juga. Okey Fuad? Okey, boleh. Okey, apa kata Fuad tanya Ustaz Zuhairi soalan yang pertama? Okay, Ustaz, first question Ustaz saya nak tanya ni. Melayu. Soalan utama Ustaz saya nak tanya Ustaz ni ya. Silakan. Apakah tujuan kita umat Islam berpuasa di bulan Ramadan ni Ustaz? Okey, memandangkan kita nak masuk bulan Ramadan lah so kita nak kena buat persiapan sebelum kita masuk, sebenarnya dari bulan Rejab lagi lah. Sebelum datangnya bulan Ramadan. Jadi bila kita dah masuk bulan Ramadan, kita tahu ibadah utama kita adalah untuk kita berpuasa. Dan sebelum kita nak laksanakan ibadah puasa pun, ada baiknya kalau kita refresh baliklah tujuannya kan, kenapa kita berpuasa refresh di bulan Ramadan. Ingatkan balik semula apa matlamat kita di bulan Ramadan. Jadi bila kita berpuasa, antara tujuan utamanya adalah untuk kita pastikan kita sempurnakan rukun Islam kita, yang salah satunya merupakan untuk kita beribadah ataupun kita berpuasa di bulan Ramadan. Itu menjadi satu kewajipan untuk setiap orang yang beragama Islam. Jadi bila kita berpuasa, itu tandanya kita sempurnakan salah satu daripada rukun Islam kita. Kemudian dalam masa yang sama, dalam fadilat ibadah puasa itu sendiri pun kita akan dapati banyak manfaatnya. Antaranya dia boleh menghapuskan dosa, antaranya dia menguji kesabaran kita, bagaimana kita kawal kemarahan kita. Ada juga manfaat-manfaat yang lain di mana kita cuba mengalami apa yang dirasakan oleh fakir miskin. Jadi itu semua ada hikmah yang boleh kita ambil iktibar, dan dalam masa yang sama ia mengajar kita untuk kita jadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah. Ya. Ingat tak? Ingat tak? Ingat. Kau tidur. Mana tidur? Tidur. Banyak budak-budak ni mesti diorang bila diorang tengah budak-budak ni, diorang belum tahu, diorang mesti banyak tanya tau. Kenapa kita berpuasa di waktu siang? Kenapa kita tak boleh puasa malam? Kerana sebelum maghrib lah. Siang dan malam sama lah. Saya kira mungkin apa yang Aidil ataupun Fuad dah sediakan soalan, mungkin saya sendiri tak pernah terfikir lah. Soalan ni memang soalan-soalan yang menarik. So yang tadi ditanyakan, kenapa kita tak puasa waktu malam? Kenapa kita puasa waktu siang? Jawapan yang mungkin kita boleh lihat secara logiknya, dalam kita jalani kehidupan seharian, waktu siang itulah yang waktu kita bekerja, kita tak tidurlah. Waktu malam itu diciptakan antaranya untuk kita tidur dan kita rehat. Dan waktu siang tu kita akan bekerja dan juga kita buat urusan-urusan yang lain. Dan itu merupakan peluang untuk kita ibadah juga dalam masa yang sama. Jadi bila ditanyakan soalan seperti ini, itulah yang dapat kita gambarkan secara logik. Tapi dalam masa yang sama, dalam kita praktis agama ataupun ibadah, sebenarnya ada dua bahagian lah yang perlu kita fahami. Antaranya adalah ibadah
ta'budi, kita katakan dalam bahasa Arab. Itu artinya bila kita lakukan sesuatu, ada masanya kita tak perlu fikirkan kenapa, sebabnya dan alasannya dia seperti itu. Contohnya lah, kita berikan ibadah solat. Solat ada 5 waktu, rakaatnya berbeza-beza. Kalau orang tanya kenapa rakaatnya beza-beza, kenapa rakaatnya tak semua sama? Apa kita nak cakap? Jadi ini contohnya lah. Macam ada antara ibadah-ibadah yang Allah suruh kita buat, tapi kita tak perlu fikirkan kenapa dia seperti itu. Jadi contohnya seperti ibadah solat tadi, rakaatnya, bilangannya berapa, kenapa Allah tak jadikan semuanya sama. Jadi itu tak perlu difikirkan sebabnya, tapi kita hanya laksanakan untuk kita sempurnakan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah lah. Itu yang pertama. Ada ibadah yang kategorinya macam itu. Tapi ada ibadah yang kategori ta'akuli lah, kita katakan ibadah ta'akuli dalam bahasa Arab. Itu artinya ibadah yang kita boleh faham sebab dan alasannya kenapa Allah suruh kita buat gitu, ataupun Allah larang kita daripada buat perkara tu. Contohnya seperti Allah haramkan kita untuk minum arak. Jadi kita boleh faham sebabnya kenapa lah. Sebab arak tu memabukkan. Bila kita mabuk, itu boleh menyebabkan kita melakukan kejahatan. Dan arak itu pun dikenali sebagai umul khaba'ith lah, punca kejahatan-kejahatan yang lain. Disebabkan seseorang tu mabuk, dia boleh buat banyak perkara-perkara jahat yang lain lagi, dan dia berpunca daripada dia mula minum arak tu. Jadi ini boleh kita faham sebabnya. Tapi ada kategori ibadah yang kita tak perlu fikirkan apa sebabnya, tapi kita hanya laksanakan untuk sempurnakan ibadah kita ataupun abdikan diri kita kepada Allah lah. Jadi kalau dalam soalan seperti itu, mungkin antara jawapan yang boleh dikaitkan juga adalah kita laksanakan apa yang Allah suruh dan kita yakin ada hikmah di sebaliknya lah, mengikut kepada bagaimana kita jalani kehidupan kita dalam rutin seharian kita lah. Tu kena jadi anak soleh. Kalau mak kau cakap suruh buat benda ni, buat benda ni. Jangan buat, tanya kenapa. Jangan tanya. Jangan tanya. Peng. Kenapa kita tak boleh tidur lama sangat bila tengah puasa? Antara sebabnya adalah supaya kita tak rugi. Khususnya lagi dalam bulan Ramadan lah. Kalau kita cakap orang berpuasa, boleh jadi dia puasa luar Ramadan, boleh jadi puasa dalam Ramadan. Tapi fokus kita lebih pada Ramadan lah. Kalau orang tu berpuasa di bulan Ramadan, sebaiknya kurangkan masa tidurnya. Tak kira waktu siang ataupun waktu malam sebenarnya. Sebab dalam ibadah di bulan Ramadan ini, kalau kita renungkan apa yang para ulama suruh kita jadikan sebagai panduan, adalah kita perlu kurangkan 4 perkara. Yang pertama, kita kurangkan makan. Kita puasa, kita kurang makan. Puasa, makin banyak makan. Betul. Itu yang pertama, kita kurang makan. Yang kedua, kita kurang bercakap. Betul. So, bulan Ramadan ni, kita tak makan, tak minum, kita haus. Jadi, kalau kita haus, baik kita diam. Jadi, kalau bulan puasa, orang tu banyak cakap, nampak sangat dia tak puasa, Ustaz? Bukan tak puasa. Mungkin memang dia punya hobi bercakap. Ya, cuma pengajaran yang kita ambil adalah bila kita puasa, kita jangan banyak cakap supaya kita tak rosakkan ibadah puasa kita lah. Jadi kita jaga percakapan kita, sebab takut-takut percakapan tu boleh buat kita bertambah dosa. Sedangkan hakikatnya bila kita puasa, kita nak jadi orang yang penyabar, yang tak pemarah. Nanti cakap-cakap marah. Itu yang jadi masalah tu. So kita kurangkan cakap lah dalam bahagian kedua. Yang ketiga, kita kurang jumpa dengan orang supaya kita dapat fokus pada ibadah. So kita dapat dekatkan diri pada Allah, baca Al-Quran, zikir dan sebagainya lah. Dan yang keempat ni lah, kita kurangkan tidur. Nah, dipesankan para ulama. Jadi bila kita dalam keadaan berpuasa, nak tidur bukan tak boleh, boleh, tapi berpada-pada dengan sesuai waktu rehat yang kita perlukan, supaya baki waktu di bulan Ramadan yang ada dengan kita tu, kita dapat manfaatkannya dengan kita meraih sebanyak pahala mungkin lah. Sebab pastinya saya yakin kita tak nak golongkan diri kita dalam golongan orang yang rugi. Seperti mana yang Nabi sebutkan, ada orang yang rugi bila dia datangnya bulan Ramadan dan dia keluar daripada bulan Ramadan itu, dia tak mendapatkan pengampunan dari Allah. Ya, jadi itulah yang kita harapkan sebenarnya. So tadi Ustaz cakap yang boleh tidur siang hari tapi jangan lama. Saya pernah tertidur lama. Bawa balik kerja malam, Ustaz. Ya, ketawa. Bawa balik kerja malam, Ustaz. Tu saya kerja malam balik tengah hari. Tu saya lepas tu saya tertidur lah. Nak bangun. Asal ke nak bangun. Tapi saya bangun hari raya. Ha? Hari raya? Bukan. Saya bangun lepas isyak. Sah ke tak puasa saya tu? Saya tak sengaja. Saya tertidur. Tapi kau tak buka pun lah. Tak buka lah. Tapi saya bangun isyak. Dah isyak lah.
Tak ada orang kat rumah. Daripada waktu apa tadi? Tengah hari. Balik balik kerja. Tengah hari. Tengah hari. Tidur. Kau tidur ke apa ni? Penat. Time dulu kerja itu penat. Long hours. Ustaz silakan. Kalau kita tidur sekalipun, waktu yang lama ke, asalkan kita tak lakukan perkara yang membatalkan puasa, bermakna puasa kita sah lah. Cuma terlepas peluang lah. Itu itu poinnya. Terlepas peluang untuk manfaatkan dengan isikannya dengan perkara-perkara yang baik yang dapat menambahkan pahala. Tapi dalam masa yang sama, biasanya orang akan kaitkan tentang solat dan puasa. Mungkin saya relatekan sedikitlah. Macam terlepas semua sampai isyak kan, bila tertidur. So, kadang-kadang orang tanya, kalau orang puasa tapi tak solat, puasa dia sah ke tak? Tak sah. Kalau dalam situasi seperti ini, kita perlu lihat bahawa ibadah solat dan ibadah puasa tu dua ibadah yang berbeza. Jadi, bila dia puasa, dia jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa, maknanya dia tak buatlah semua tu, puasa dia sah. Tapi dalam masa yang sama, kita lihat pada ayat Al-Quran yang Allah sebut, la'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa sebenarnya kita nak jadi orang yang bertakwa. So kalau dia berpuasa tapi dalam masa yang sama solat tidak dijaga, tahap ketakwaannya itu tidak tercapailah, walaupun puasanya sah. Jadi bermakna rukun Islam semuanya perlu pastikan dilaksanakan dengan baik, kerana itu adalah tiang agama kita. Must be perfect. Maksud everything. Memang tak sengaja. Bangun ni. Masih buka raya. Kau tak continue puasa sekali sampai besok. Ustaz ada cakap pasal solat eh. Yang ada orang kan ustaz, dia orang kita tak cakap lah, kita saya cakap je eh, tanya je. Dia orang solat di bulan puasa sahaja. Macam mana tu ustaz? Lepas bulan puasa dia tak? Lepas bulan puasa tak sembahyang lah. Solat tak tertinggal lah, kira-kira lah. Kalau dia ada masa dia solat. Tapi kalau bulan Ramadan, nak kena solat on time. Olah. Macam mana tu ustaz? Mungkin saya kongsikan sepotong hadis dari Nabi SAW mengatakan, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman hadamaha faqad hadamaddin. Solat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan agamanya. Barang siapa yang meruntuhkannya, berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi, ibadah solat ini adalah satu kewajipan yang mesti dilakukan sama ada di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Berarti sepanjang kehidupan kita lah. Dalam situasi apa sekalipun, kita tetap perlu solat lah. Ya. Jadi solat ini kalau kita dalam keadaan sakit, solat tetap wajib kena buat. Kalau tak boleh diri, solat duduk boleh. Ada jalan keluarnya yang fiqh berikan kepada kita. Yang penting solat itu tetap perlu dilaksanakan sebagai satu kewajipan bagi orang yang beragama Islam. Jadi kalau orang yang fokusnya di bulan Ramadan, dia dapat solat, dia dapat perbaiki dirinya, dapat berikan tumpuan, sepatutnya di luar Ramadan juga, bila dah pergi bulan Ramadan itu, dia kena usahakan untuk dia istiqamah. Kerana Ramadan itu bukan sebagai destinasinya. Ramadan itu sebagai bulan tarbiyah yang dia jadikan sebagai titik permulaan untuk dia perbaiki dirinya. Kalau kurang ibadah, tambahkan ibadahnya. Jadi bila dia keluar dari Ramadan, bukan erti ibadah dah henti dekat situ. Tapi ibadah itu diteruskan dengan konsisten supaya dapat ada peningkatan dalam dirinya dari masa ke semasa. Itulah yang sepatutnya dilakukan. Okay, so tadi macam cerita Fuad tadi, kira dia punya markah half mark lah tu half mark lah. Tak tahu lah. Aku tak tahu lah half mark ke berapa mark. Tapi tak sengaja. Tak sengaja dah. Saya tak sengaja. Penat tau kerja tapi bangun. Hari raya lagi. Lepas saya bangun selepas isyak. Jempat tangan. Puasa tidak. Itu puasa pertama ustaz. Penat. Puasa pertama. Penat tau. Kalau tak sengaja, itu dimaafkan lah. Jangan sengaja-sengaja. Tidur. Ada sengaja. Tidur boleh. Tidur boleh. Bila tak buka ni? Tidur. Saya tidur. Okay. Tak boleh. Jangan. Kita tanya soalan terakhir sebelum kita akhiri episod pertama ni. Okay, ustaz. Kenapa kita tak boleh puasa hari raya pertama? Kira puasa 6 eh? Puasa 6 ke? Puasa 6 lah lepas. Itu saya tak berapa faham. Ada yang puasa 6, hari raya pertama. Tak tahu lah. Saya tak faham. Tak faham sangat. Okay. Tentang puasa pada hari raya pertama, artinya satu Syawal lah. Ataupun hari raya haji lah kita katakan eh. Kedua-duanya dikenali sebagai hari raya kan. Jadi diharamkan untuk kita berpuasa. Ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi larang kita untuk berpuasa pada dua hari ini, hari raya Aidilfitri dan juga hari raya Aidiladha. Jadi kita tengok hikmahnya, kenapa dia dilarang untuk kita berpuasa.
Sebab sepanjang bulan Ramadan kita dah berjuang 30 hari, kita beribadah. Dan apabila kita berpuasa di bulan Ramadan, kita beribadah di bulan Ramadan, tujuannya untuk kita dekatkan diri dengan Allah. Tapi bila datang hari raya, matlamat yang Islam letakkan fokusnya berbeza. Hari raya fokusnya adalah untuk kita meraihkan kemenangan. Kita nak bersilaturahim dengan orang, kita jumpa dengan orang. Jadi itu semua dia disambut dengan kita makan, kita minum. So kalau kita ziarah rumah orang and then orang dah hidangkan makan, kita tak makan. So apa perasaan orang yang menghidangkan itu? Kan so, tak baik. Tak baik. Itu merupakan hari pertama lah di bulan Syawal. Jadi hari pertama saja diharamkan. Tapi yang dibicarakan tentang puasa 6 tu, itu sunnah. Ya, tapi tak boleh buat hari pertama lah. Hari kedua dah boleh buat. Oh. Ya, so 6 hari di bulan Syawal tu kalau kita berpuasa, ganjarannya sangat luar biasa. Ada mengatakan ganjarannya adalah seperti kita berpuasa selama setahun. Jadi itu diberikan kepada kita ya, untuk kita usahakanlah supaya kita dapat lakukan ibadah selama 6 hari itu, tapi ganjarannya berlipat ganda. Ini sebenarnya antara kelebihan yang ada pada umat Nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sepatutnya kita usahakan dengan cara yang terbaik supaya kita tak sia-siakan peluang yang Allah berikan kepada kita. Okay. So kalau puasa 6 tu kita kena start on the second day of Syawal or kita day boleh start day. Ya, tak semestinya second day lah. Bila-bila yang kita berkelapangan, kita boleh terus mulakan. Cuma nasihatnya mungkin kita mulakan cepat-cepat lah kan? Kalau kita, tak apa besok boleh. Besok, tak apa besok boleh lagi. Nanti bila dah aku cuma dah dengar macam mana. Aku cuma dah dengar. Tiba-tiba dah 30 Syawal. Alamak, terlalu lama. Last pass. Last pass dulu soalan ni. Ustaz, kalau orang yang sakit time puasa macam sakit plastik. Plastik. Plastik apa? Yang orang sakit masuk angin. Gastrik. Plastik kau. Gastrik. Macam mana tu? Dia nak puasa kau tak tetap nak puasa dia tak boleh juga. Macam mana? Setiap orang ada tahapnya yang berbeza-beza lah. Tak semua orang berada di tahap yang kritikal. So kalau orang itu memang dia ada penyakit seperti itu dan memang dinasihatkan oleh doktor supaya dapat pastikan dirinya betul-betul sihat baru dia boleh puasa. Jadi dia boleh ikut nasihat doktor lah dan pastikan dia berada dalam keadaan yang sihat baru dia puasa. Sebab Islam bukan agama yang memberatkan ataupun menyusahkan. Islam adalah agama yang memudahkan. Dan dalam Al-Quran pun memang ada sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini boleh dikaitkan dengan yang soalan tentang orang kalau travel luar negeri. Kan kalau dia travel luar negeri adalah beberapa marhalah yang dia kena melebihi. Dan bila dia dalam keadaan yang musafir lah kita katakan, dibolehkan untuk dia buka puasa dan dia gantikan puasa tu dengan hari yang lain. Sama situasinya dengan orang yang sakit. Sakit tak kira apa pun lah, asalkan bila dia sakit tu memang dia tak mampu nak puasa, termasuk gastrik. Kalau memang diberitahu oleh doktor yang dia tak boleh nak puasa, jadi dia boleh batalkan puasa dan dia gantikan dengan hari yang lain bila dia sihat. Kau pegang perut kenapa? Tak, so doktor pernah cakap minimum kan untuk aku tak makan tak minum 12 jam. 12 jam boleh lah. Boleh. Apalah budak ni. Boleh. Tapi kalau dia dah, doktor dah cakap tak boleh, dia tak boleh tapi dia nak puasa juga. Terpulang pada dirinya sendirilah. Cuma, yalah, itu yang tunjukkan yang macam mana dia faham agama. Agama bukan agama yang memberatkan. Tapi agama Islam tu agama yang memudahkan. Jadi, tak perlu kita nak paksa diri sampai kita buat diri kita dalam keadaan yang mudarat. Ya, sebab akhirnya kita sendiri yang rugilah. Kita sendiri yang lakukan perkara yang boleh dikatakan memberatkan diri kita dan akhirnya buat kita bertambah sakit lagi. Buat apa kan? Sedangkan Islam dah berikan jalan penyelesaian yang lain. Ingat buat. First Syawal tak boleh puasa. Ada my mother. Ada. No, buat gastrik waktu puasa. Nanti dia kena jantung. Siapa-siapa yang ada gastrik kan jaga-jaga. Kalau tak berpuasa jangan paksa pasal beli efek jantung. Macam mak saya lah. Dah jadi ustaz. Kawan-kawan, dah jadi ustaz, dia pun nak. Ingat, first Syawal tak boleh. Puasa. Kenapa? Makan banyak. Kita, macam lagu tu. Raihlah kemenangan Nangan. Setelah Ramadan. Jadi kita menang tu untuk bulan puasa kan? Iya. Okeylah,
kita akhiri episod pertama ini. Terima kasih Ustaz. Masih Ustaz. Masih Ustaz. Salah. Okay, terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk menonton episod yang kedua. Kedua? Ya, selepas ni. Ada lagi? Ada lagi tiga, Mat. Baru nak balik. Terima kasih dan jumpa anda di episod kedua seterusnya. Kedualah. Okey. Okey. Bye.